Yakin kita tak pernah sia-sia. Ya, tak pernah sia-sia. Tiap-tiap bertambah yakin dengan Allah, iman kita dengan Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tak pernah sia-sia. Kita mungkin tak nampak bahawa keyakinan kita dibalas oleh Allah. Kita mungkin tak perasan keyakinan yang ada pada hati kita ini menyebabkan turunnya rahmat Allah. Kita mungkin tak perasan. Hajar alaihissalam yakin dengan Allah. Hajar kata apa? Idzan innallaha la yudayyi'una. Kalau macam tu wahai Ibrahim, Allah takkan sia-siakan kami. Keyakinan itu Allah tak sia-siakan. Tengok daripada sejarah Hajar alaihissalam, seorang ibu yang yakin dengan Allah, air zam-zam mengalir sampai hari kiamat. InsyaAllah tuan-tuan. Ya, tengok keyakinan itu, keyakinan tadi sampaikan sa'i jadi di antara rukun umrah dan haji, syariat sampai bila-bila tuan-tuan. Allah tak pernah sia-siakan yang nama keyakinan kepada Allah. Tuan-puan, kalau kita buat sebuah perubahan dalam hidup kita kerana yakin dengan janji Allah, juga Allah takkan sia-siakan. Kenapa tuan-puan, kakak, adik, kenapa tutup aurat, makcik? Oh, sebab saya yakin ini adalah perintah Allah. Sebab saya yakin pakaian ini adalah pakaian takwa. Sebab saya yakin Allah akan jaga saya kerana saya menjaga titah perintah Allah. Yang ini tuan-puan, keyakinannya Allah akan balas. Tak ada yang sia-sia. Pertama tadi dimasukkan, ditanam dalam hati ibu Nabi Musa keyakinan kepada Allah. Yang kedua, dijumpai, ditemui oleh Fir'aun. Hulu balang dia sendiri, pegawai-pegawai dia. Yang ketiga, Allah menanamkan dalam hati seorang lagi wanita yang beriman. Siapa wanita itu? Isteri kepada Fir'aun, Asia. Ya, wanita-wanita beriman ni selalu jadi jalan tuan-puan, selalu jadi jalan. Ya, kalaupun dulu, bayangkan herannya, peliknya, bertentangannya pandangan-pandangan kepercayaan-kepercayaan yang lain terhadap wanita. Dulu wanita dikatakan sebagai punca musibah. Dulu wanita dikatakan sebagai pembawa sian. Ya, dulu dikatakan wanita sebagai membawa nasib yang buruk, lalu dibunuh anak-anak perempuan. Tapi tidak tuan-puan, dari kacamata Islam, ya, dari sudut pandang kita melihat bagaimana Allah menjadikan seorang wanita, seorang muslimah yang yakin kepada Allah, selalu jadi jalan kebaikan. Subhanallah. Maryam alaihissalam menjadi jalan kebaikan tuan-puan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, ibunya Maryam, malah sebelum Maryam, ibu Maryam itu sendiri, ibu Maryam saat mengandung, hamilkan Maryam, sudah bernazar kepada Allah, berazam untuk anak ini akan dijadikan orang yang berkhidmat kepada Allah, kepada agama Allah. Selalu wanita-wanita beriman jadi jalan kebaikan kepada yang lain. Ya, ini kita pelajari benar-benar daripada surah Al-Qasas ini. Maka yang ketiga tadi, seorang lagi wanita beriman, yakin dengan Allah, jadi jalan kebaikan. Lalu apa kata isteri Fir'aun yang bernama Asiyah? Asiyah tu nama yang tak disebut dalam Quran ya. Cuma disebut sebagai perempuan Fir'aun, yakni isteri Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'aynin li wa lak. Maka isteri Fir'aun berkata, dia, anak ini adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Ya, ini peranan seorang wanita yang sangat besar. Ya, ada orang tuan-puan, sokongan isteri dia bawa rebah. Dengan sokongan isteri itu bawa rebah. Sebab isteri itu tidak pandai memposisikan diri dia untuk menasihati suami pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Ada orang, kehadiran suri hidupnya, isterinya, ibunya, itu menjadi kekuatan baginya dengan izin Allah.
Ciri dia apa? Sebab dalam jiwa wanita itu ada iman kepada Allah. Ini ciri yang sangat penting. Ya. Lalu apa kata wanita beriman ini, isteri Fir'aun ni? Bang, kita tengoklah ke anak ni bang. Sejuk hati saya. Saya rasa dia ni boleh jadi penyejuk hati kita dan penyejuk hati abang. Pandanglah tu bang, pandang anak tu. Ha, ini memang kerja orang perempuan, tuan-puan ya. Kerja orang perempuan ni kerja memujuk. Kata Buya Hamka, ya, kata Pak Hamka ya, dia kata apa? Yang terakhir bagi seorang wanita adalah air matanya. Kata Buya Hamka, yang terakhir bagi seorang wanita adalah air matanya. Maksud dia apa tu? Nak bagi tahu, kalaupun ada orang melihat air mata wanita itu sebagai satu kelemahan, tapi barangkali orang itu terlupa bahawa itulah senjata terakhir tapi paling dahsyat dan luar biasa yang ada pada seorang wanita, iaitu air mata. Jadi air mata kita jangan mudah-mudah sangat ya Muslimat. Pagi menangis, tengah hari menangis kat depan suami. Saya stres lah dengan abang-abang, tubik lagi air mata, keluar air mata. Lama-lama air mata tu tak ada nilai. Air mata kita biar ada nilai juga ya. Jadi air mata kita tu akan jadi senjata yang Pak Buya Hamka kata yang terakhir bagi seorang wanita. Wanita tu ada kehebatan dalam memujuk. Pandangan dia, cara dia memandang suami daripada hati dia. Ya, kasih sayang yang ada pada diri dia. Ya, diterjemahkan depan suami. Dia kata, bang, kita ambil lah anak ni bang. Jadi penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Tengok ya, perkataan yang dipilih oleh Asiah tu perkataan yang memang besar maksud dia. Qurratu ainin. Kalau kata macam ni, bang kita ambil jadi anak angkat, bang kita buat pendaftaran kat jabatan pendaftar. Tak ada sedap sangat bunyi dia. Ya, ambil anak angkat. Tapi ini dipilih apa? Bang, kita ambil dia, anak ini boleh jadi qurratu ain, penyejuk hati. Qurratu ain ni, ustazah cuba tengok-tengok juga lah apa maksud qurratu ain ni dari segi bahasa dia. Qurratu ain ni dia macam ni tuan-puan, dia macam bola. Ya, macam bola yang dia apa ni bergolek-golek. Maksud dia dari semua sisi bola tu, bergolek-golek tu, dari semua sisi ia adalah penyejuk hati. Macam berbola mata ke bola ke, dari semua sisi. Kita susah nak kata bola tu mana sisi depan, mana sisi belakang, mana sisi kiri kanan sebab dia bergolek. Jadi dari segala sisi itu Allahu Akbar, senang hati tengok. Sisi akhlaknya senang hati, sisi rupawannya senang hati, sisi suaranya senang hati, sisi manjanya senang hati. Dan kita tak boleh nak menggambarkan macam mana comel ke apa ke ya bayi itu, sehingga kata isteri Fir'aun, bang kita ambil jadi qurratu ainil li walak. Aku pun rasa dia adalah penyejuk hati. Kamu juga bang akan terasa dia menyejukkan hati. Ini fitrah manusia ya tuan-puan. Sebab itu manusia itu hati jiwa dia selalu rasa inginkan anak. Ini fitrah manusia. Ya, anak itu memang sesuai sekali dididik, dibentuk sehingga menjadi penyejuk hati. Pun begitu ada yang Allah uji, tidak ada anak, pasti ada hikmah yang besar juga.